Jumpa lagi dengan Dakter di sini. Hello guys. Emang gue Gayung. Ya deh, gue ganti. Hello Sai. Sai. Sayuran dong gue. Yaudah, apa dong sayur asem? Oke. Hello Bray, apa kabar? Nah gitu Bray. Brian, Brian Adam. Wow, Brian Adam, kasih kipas lo Adam. Ah, hai. Kayaknya penting banget ya, sampai gue opening 3 kali. Nah itu. Jadi di sini gue mau ngomongin penting gak penting. Karena gue punya video yang gak penting. Oke, gue punya 10 video. Kita hitung mundur. Nomor 10. Video tutorial cara bernapas. Oke. Oke, aku mau bikin video tutorial bernafas part kedua. Mumpung lagi capek-capek, enak banget kalau bernafas. Oke, teman-teman, kamu harus mengikuti apa kata nafas saya. Cukup mengikuti nafas saya. Oke, silakan. Aku rebahan biar lebih enak. Penting banget apa? Ngajarin orang bernapas. Wah, gua nggak tahu. Tapi yang lebih kerennya nih, video ini ditonton sampai 200.000 kali, men. Ngalahin tutorial-tutorial penting lainnya, gitu kan? Padahal ini sih hitungan gue ya, cara bernapas. Mungkin banyak orang yang gagal nafas, jadi dibikin video tutorial nih, gagal nafas mati dong kok itu. Iku nggak tahu, buktinya banyak yang nonton nih kan, 200.000 orang. Apa yang nggak penting? Jadi ya kan, oke lah. Video nomor 9. Tutorial cara membuka pintu Indomaret. Hi guys, crazy people in the world. Kali ini saya ada di Indomaret guys ya. Banyak yang tanya gimana caranya buka pintu Indomaret. Ini ada tulisan dorong dan ini tarik. Kalau pintu tarik harus ditarik guys. Kayak gini guys. Didorong nggak bisa, harus ditarik. Dan ini dorong, harus didorong. Nggak bisa. Nah, orang masa jualan pintunya dikunci. Lu mau jualan apa tutup? Tutup warung nih maksud gue. Ya juga sih ya. Mungkin pintunya seret kali ya kan. Ya nggak tahu juga ya kan. Wah, apa demo kamera aja ya kan. Belanja di Indomaret. Gue nggak tahu deh maksudnya apa. Yang jelas sih. Ya, udahlah. Video ini emang nggak penting ya kan. Kalau misalnya nggak penting, ngapain lo tonton? Gitu lah. Oke, video nomor 8. Tutorial rebahan. Channel yang menginspirasi dan mendidik guys ya. Video kali ini saya akan mengajarkan pada kalian bagaimana cara rebahan yang baik dan benar guys. Pertama-tama kita menyiapkan tempatnya guys. Bentangkan kasur seperti ini. HP-an guys. Rebahan sambil HP-an adalah hal paling nikmat di dunia ini guys. Susah juga deh sama makhluk avertebrata. Lu inget gak pelajaran SD? Avertebrata, vertebrata. Manusia yang bertulang belakang dan manusia yang tidak bertulang belakang. Gua rasa ini orang baru jadi manusia bertulang belakang nih, jadi bisa rebahan. Terus bikinin tutorialnya, mantep ya. Oke, lu lihat aja tuh lagunya kan, kayak apa namanya, makhluk vertebrata. Sedap. Iyalah orang kalau itu rebahan ya, masa tengkurap ya. Ya kalau tengkurap mulu enak dong. Kapan rebahan nih ya, adalah nggak penting juga ya kan. Oh you can. Oke, tutorial video nggak penting nomor 7. Unboxing toprak spesial.
Dan kali ini yang aku mau unboxing yaitu ketoprak, guys. Ini sebenarnya sekalian sarapan sih, guys, karena tadi pagi aku belum sempat sarapan. Ini dia penampakan ketopraknya. Begini, guys. Di sini ada kerupuk, ada lontong, ketupat, ada tahu, ada toge, ada mie bihun, sama ada apa lagi, kayak bumbu lotak gitu, guys. Terus ada membuka bungkus ketoprak spesial. Setahu gue ya, gampang aja kan. Gue tahu nih, nih mungkin aja nih orang lama nih tinggal di Timor Leste, jadi nggak ada ketoprak di sono, ya kan. Kalinya ada, dibikinin video tutorialnya. Yeah. Oke, okay. Video nggak penting, nomor urut enam. Tutorial minum air putih. Gile. Siapkanlah sumber air. Siapkanlah gelas yang tidak berisi air. Isi gelas dengan air dari sumber air terdekat, seperti berikut ini. Siapkan bibir Anda, lalu minum air yang sudah diletakkan di gelas tadi secara perlahan. Gue gak tahu, ini manusia. Mungkin aja selama hidupnya gak pernah minum. Sekalinya minum, dibikinin tutorialnya. Haha, tapi banyak loh kan yang bikin tutorial cara minum air putih. Gile, mantep deh. Kamu hebat. Iyalah, bisa minum air putih kan hebat. Oke lah, video gak penting. Video gak penting, nomor urut 5. Tutorial menjadi pengangguran yang baik dan benar. Kali ini saya akan membagikan tips atau tutorial cara menganggur yang benar, guys ya. Ini enak ya. Menganggur adalah hal yang paling enak, guys ya. Kita ngopi, ngerokok sekarang sih jam manu ini. Untuk pengangguran yang baik, jam 10:30 siang ini harus bangun tidur, guys ya. Jadi jangan terlalu pagi atau jangan terlalu siang. Jam segini ngopi dulu. Nganggur, guys ya. Nganggur ya segini tok. Merokok, ngopi, makan, tidur, ngising. Pusing juga, Mas Bro. Pengangguran yang baik dan benar. Terus yang jahat pengangguran kayak HP. Oh, ada banyak katanya. Jadi omongin. Oke. Jadi begini, Matt, lu kalau bikin tutorial kerjaan gitu kan, cara tutorial cara kerja apa, tutorial cari kerjaan, tutorial kerjain apa gitu, ya kan? Ini ngapain tutorial nganggur lu bikinin? Jadi mau ngasih diomongin, bang, lu pada jago orang nganggur, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, sama jago lagi nganggur dia. Keterusan. Oke, tutorial nomor 4. Tutorial cara berkedip. Widih. Apakah kau ingin tutorial cara berkedip? Hal yang pertama adalah Anda harus membuka mata Anda. Oke, buka mata Anda. Dan setelah itu, kedipkan mata Anda secara perlahan. Buka lagi. Oke. Dan lakukan lagi. Buka mata, kedipkan mata kembali. Oke. Dan langsung secara cepat. Buka mata terus, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Ya. Berkedip, men. Berkedipnya diajarin. Kecuali ya kan, lu ngedipin cewek, nah baru tuh ada tutorialnya. Tutorial berkedip. Semua orang juga kalau nggak berkedip, matanya berair, basah, ya nggak? Wah, gue nggak tahu deh. Maksudnya ini orang bikin video, gue nggak tahu. Yang jelas, gue nih, gue juga bisa bikin tutorial kedipan. Nih, gue kasih duit nih. Nah, tuh gitu
cara bikin kedipan yang bikin kaget orang. Itu yang dicari, kedipannya. Oke lah, video nggak penting, nomor tutorial ngarit ya. Oke friend, di sini saya akan menunjukkan bagaimana tutorial cara ngarit tikol lonjono yang benar. Pertama, pegang pada bagian pang, lalu hentakkan ini, babatlah di area pokpokan dan gedokan seperti ini. Oke, kembali lagi ke tutorial pengaritan. Oke, ndak, yang kedua ini mungkin video ini bakal bermanfaat kalau lo nih ya tinggal di pedesaan ya kan, lo punya kambing, lo punya ternak. Nah, mungkin dah tuh ya kan, lo nonton video ini, tapi nggak mungkin juga, namanya ngarit mah cuma gini-gini doang, ngebabat doang rumput ya kan, lo masukin karung, lo bawa pakai motor ya kan, kalau nggak lo motor sepeda ya kan, kalau nggak sepeda lo manggul tuh karung ya kan, gampang kan. Kenapa di video tutorialin? Tutorial nomor 2, tutorial makan kuaci. Gile, makan kuaci lo tutorialin. Kalau nggak bisa gampang aja lu ini aja, lu telan tuh kuaci asin ya kan, asin-asin itu. Oke deh, ini saya sore ini saya akan mentutorialkan makan kuaci yang baik dan benar. Ya, untuk pertama kita buka dulu kuacinya. Caranya kayak mana? Kemudian masukkan kuaci ke mulut Anda. Selanjutnya jilat sedikit. Kemudian gigit, pecahkan cangkang kuacinya. Jangan pakai tangan. Rasakan getarannya, bro. Jangan suka makan kuaci. Kuaci itu makanan kampret. Jangan suka godain banci. Banci itu toketnya karet. Yeah. So you can, so you can, so you can. Gosong, boy. Oke, tutorial nomor 1. Apa ya? Oke, ini video yang gak penting menurut gue, tapi bisa jadi penting. Karena apa? Satu, diomongin. Kedua, dibicarain sama adik. Yang ketiga, ditontonin atau diliatin. Nah, yang keempat nih, dimasukin. Waduh, dimasukin yang kemarin nih. Masukin TV. Ini kan diomongin jadinya tuh. Mas Lutfi, jadi sebenarnya awalnya kata Anjay ini menjadi dipermasalahkan, bahkan kemudian dilaporkan. Ini kenapa? Iya kan, semua bisa bilang Anjay, ya kan? Terus penting banget gitu, diomongin, ya kan? Itu dia makanya. Lo, kalau misalnya gak penting, didiemin aja, ya kan? Gak usah diomongin, gak usah dibicarain, gak usah dimasukin, gak usah dikatain, diemin aja, ya kan? Kan gue bilang gak penting, ya kan? Nah, lo sih ditontonin, diliatin, diomongin, dibilangin. Jadi penting, ya kan? Termasuk nih orang nih, yang apa namanya, ngadu-ngadu, ya kan? Sampai nangis-nangis, ngomongin sampai nangis-nangis. Ditambahin lagi judulnya, Anjay, merusak moral bangsa. Gila, merusak moral bangsa, ngomong Anjay doang. Wih, ada tukang bakso. Bang, nggak beli, bang. Asal tahu, adik, bakso. Juga, ya. Ditanya kenapa, saya jujur miris. Sebagai anak bangsa, saya jujur miris. Dan setiap kalau ditanya kenapa, saya melihat secara live tetangga saya itu anak usia 5 sampai 10 tahun sedang belajar naik sepeda. Dia sedang gel-gel, ketika itu dia jatuh. Teman sepantarannya dia yang usianya sama, dia malah ngatain gini, maaf ya saya harus ngomong, ah syukurin kamu Anjay. Dan itu di saat orang tuanya sedang tidak dalam pengawasan. Kan ada lagunya, masalah moral, masalah akhlak, biar kami urus sendiri, ya gak? Urus sendiri, urus saja moralmu, juga urus saja adsenmu, adsen, peraturan yang sehat yang kami mau. Sorry Bang Iwan, ngasihin lagunya, iyalah, urusin aja moral lu sendiri Bang. Nggak usah ngurusin moral-moral orang lain, sampe anak kecil ngurusin moral nih, kan maunya lu bapaknya. So you can, so you can. Iya, anak lu bukan nih kan, cuma tetangga. Ya elah, tuh bocah di kepindahan, lu udah ngeliat lagi. Iya, ngomongin moral. Ya bener lah, urusin aja moral
Oke, kalau lu mau dapetin adsense yang banyak, ya kan? Gua bilang, apaan lu sekarang gak bawa moral bangsa? Gua gila, gua, aduh gak ngerti gua nih, ya kan? Maksudnya apa, ya kan? Itulah, gua bilang sama tadi, ya kan? Gua sasong suci lo, lu kalau mau suci, bantuin lu Senggokong ngambil kitab suci, ya, sama Tio Samjong. Gila, bantuin Senggokong ngambil kitab suci, ya gak? Oke, kalau mau suci tuh. Kalau enggak lu nyanyi, suci dalam debu. Oke. Barang ini iklim tropis. Engkau bagai air yang jernih. Oke. Suatu hari nanti debu jadi mulia, enggak tahu ya. Hina jadi mulia. Oke. Ah, gua enggak tahu, lupa. Oke. Iya, gua mau suci. Kalau nggak nyanyi iklim ya kan, suci dalam debu. Kalau nggak lo bantuin tuh Senggokong nyari kitab suci. Ya, tuh baru kalau lo mau suci. Wow, ada kayak family itu ya, family 100 ya. Gila. Gimana jawaban anda? 50-50? Oke, udah lah. Makin ngaco kayaknya Mr. Dunker ya. Balik lagi nih, oke. Tentang yang upload video-video ini nih, video yang nggak penting ya kan. Sebenarnya sih mereka nggak salah, ya kan? Namanya berkreasi sih ngupload aja, ya kan? Di YouTube sendiri kan difasilitasi, ya kan? Lo mau ngupload video aja bebas, karena motonya YouTube sendiri itu broadcast yourself, siarin aja, ya kan? Videoin aja diri lo, kan? Sebarkan ke orang-orang, ya kan? Tuh motonya YouTube, ya kan? Udah gitu juga YouTube itu kan masuknya sosial media, ya. Kadang ya lo tau sendiri kan, wah, terserah lo mau tampil lebay, tampil apa, asal satu aja, jangan telanjang depan kamera lo, jangan, maksudnya jangan bikin video pornografi, dilarang, oke, nggak boleh, ya kan, lo bukan berurusan dengan YouTube aja, tapi juga berurusan dengan negara lo, wah, makanya itu aja, maksudnya bebas lo mau bikin video apa aja, namanya orang berkreasi kan, ya. Dan yang salah ya itu, ya tadi gue bilangin, yang nonton sama yang ngomongin, yang bilangin, yang videoin kayak gue. Tapi gak papel lah. Ya hitung-hitung nambah kerjaan, nambahin kontennya ya. Kali aja banjir viewer, yoi banjir viewer. Gue sih orang gak munah gue. Gak munaroh ya kan, gak munajat, gak munajab, munardi, yoi, munarman ya. Emang begitu keadaannya, realita lah, realita cinta dan rock and roll, asik. Kenapa lo borok kan? Wah, bacot lo ribet juga ya. Udah lah, kayaknya gitu aja deh. Saatnya Mr. Dunker pamit undur diri. Jumpa lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah nih. Oke, support terus channel Mr. Dunker. Oke, yang belum subscribe, oke deh, subscribe dah. Gue yakin semuanya lo bakal happy, yeah. Bakal ceria, yeah. Bakal kreatif, yeah. Kreatif, yeah. Bikin kreasi, dikasih uang tip, yeah. Kreatif namanya, bener nggak? Iya, oke, udahlah. Saking kreatifnya lo bikin ya, tutorial cara buka bungkus ketoprak, buseng. Jadi kreatif namanya itu, ya. Nggak pakai bener deh. Oke dah, tambah ngaco Mr. Dunkernya. Oke, saatnya pamit undur diri. Gue Dunker speak, speaking apa aja. Bye bye, sampai jumpa di video dari ini. Seminggu ada 8 hari yang pernah mandi, malas gosok.